أيام الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يؤذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. Wahai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu berangkatlah untuk perang pada jalan Allah, kamu masih berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan kehidupan akhirat hanyalah sedikit. Jika kamu tidak berangkat untuk perang, nescaya Allah akan menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan digantinya kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat memberi kemudaratan sedikit pun kepadanya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Harap dengar ini yang dimulikkan Allah sekalian. Kita telah bincangkan dalam ayat lalu bagaimana gambaran dunia ini di sisi orang beriman, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita tentang arti dunia. Mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum yasba'ahu hadhihi fil yam falyanzur ma tarji'. Tiadalah kehidupan dunia ini dibandingkan dengan akhirat, melainkan seperti salah seseorang di kalangan kita mencelupkan jarinya dalam lautan, maka perhatikanlah betapa banyak air yang tinggal padanya, melekat padanya. Lalu Nabi mengisyaratkan dengan jari tunjuk. Sedang ini boleh Allah sekalian, di sini diriwayatkan Imam Muslim menampakkan kepada kita bagaimana kedudukan akhirat itu begitu besar, begitu tidak ada tolok banding, tidak boleh dibandingkan dengan kehidupan dunia langsung. Itu sebab sedang ini boleh Allah sekalian, kalau kisah-kisah raqaiq yang kita bacakan sebagai contoh daripada Aziz bin Abi Hazim menuturkan, menjelaskan perkara ini kepada bapanya, bahawa Abdul Aziz bin Marwan ketika menjelang wafatnya, dia berkata, bawakan kepada aku kain kafan yang akan kupakai nanti. Bila letakkan depan beliau ni kain kafan, maka dia pun berkata sambil mengalir air matanya, telah banyak harta yang aku dapatkan, semuanya aku tinggalkan dunia ini, kecuali yang akan aku bawa, yang akan menemani aku dalam yang lahat yang sempit ini adalah kain kafan. Dengan ini boleh kata Allah sekalian, walau bagaimana banyak telefon, pingat, penghargaan yang diperoleh oleh seorang itu, semua akan ditinggalkan secara, yang akan kita bawa pulang kepada Allah SWT hanyalah kain kafan itu dengan amal saleh yang kita lakukan. Jadi itu sebab Allah SWT menjelaskan di sini, Allah mengancam orang yang meninggalkan jihad, illa tanfiru yu'adzibkum azaban alima. Jika kamu tidak berangkat untuk perang, mesti Allah akan menyiksa kamu dengan siksa yang pedih. Dan ini boleh kata Allah sekalian, Ibn Abbas berkata, menjelaskan antara azab yang pedih, antara bentuk-bentuknya seperti yang aku telah pelajari daripada Rasulullah SAW, iaitulah hujan ditahan, hujan tidak turun. Ini satu riwayat yang dikemukakan oleh Imam Ibn Jarir Tabari dalam tafsirnya. Kemudian wastabil qauman ghayrakum, dan Allah akan gantikan kamu dengan satu umat yang baru, satu golongan yang baru untuk membela Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu orang beriman, klaim Nabi, tidak mahu turut serta dalam perjuangan ini, kata Ibn Abbas, maka Allah akan gantikan sahabat-sahabat ini dengan sahabat-sahabat yang baru. Di kalangan sahabat-sahabat Nabi, kita pelajari ada yang murtad. Tapi kemurtadan mereka ini tidak menjejaskan sedikit pun. Kalau kamu tidak mahu mengikut Nabi Muhammad SAW, ia tidak akan menjejaskan sedikit pun perjuangan baginda ini. Jadi ayat ini merupakan satu kecaman, satu ancaman. Jika kamu tidak berangkat untuk perang bersama dengan Rasul, kerana Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya Allah dengan kuasanya yang maha keras, yang sangat hebat seksanya, akan menyiksa kamu dengan sebab keengganan kamu itu. Sama ada seksa ini secara di dunia ataupun seksa ini di akhirat, dengan sebab keengganan kamu itu untuk tidak menyertai permintaan ataupun arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kamu tidak akan beri sedikit pun kemudaratan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menggantikan kamu dengan orang lain, dengan satu puak lain, golongan lain, yang dengan ketetapannya untuk menyempurnakan cahayanya. Ini yang telah kita bincangkan, walaki arsalallahu sallallahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alal dini kulli. Untuk izhar ad-din, untuk menyatakan agama, menjelaskan agama, mengatasi pahaman-pahaman yang lain. Saya ingin memberikan kesalahan betapa penting kita memahami konteks jihad dalam kehidupan kita pada hari ini. Dalam kuliah tafsir ini, saya pernah ceritakan kepada tuan-tuan tentang kehidupan seorang alim yang mujahid yang bernama Izzuddin Nabi Salam, yang amat memahami ayat ini. Izzuddin Nabi Salam ini seorang ulama alim mazhab Syafi'i yang terkemuka daripada Damsyik, Dimashq. Beliau ini pernah bertugas sebagai qadhi, pernah menjadi khatib di beberapa masjid termasuk Masjid Umawi. Saya ada peluang, saya ziarahlah ke Damaskus. Kalau nak ziarah ke Damaskus ni, nak dapat gambar umum dia,
bacalah buku yang bertajuk Rona-Rona Cinta Damaskus. Saya sering mengingatkan para pendengar yang dimiliki Allah sekalian supaya membaca buku novel ini, Rona-Rona Cinta Damaskus. Buku cerita novel Rona-Rona Cinta Damaskus ini penting untuk kita memahami kedudukan Damaskus ini, Damsyik, sebagai sebuah tempat yang penting dalam Syria. Di sini lahirnya ulama, di sini ramainya para penuntut ilmu hadis. Bahkan Nabi SAW telah pun menyebut keberkatan untuk dunia mulia ini. Jadi Izzuddin Ibn Salam ini selalu merupakan seorang alim yang amat memahami tuntutan jihad yang kita sedang bincangkan ini. Beliau seorang yang fakir tetapi memiliki jiwa laksana raja sekali, zuhud di dunia. Ini Izzuddin Ibn Salam melihat dunia lebih hina daripada sekadar memerhatikannya, apatah lagi ingin memilikinya. Beliau tidak pernah menjadi hamba kepada harta, tahta dan juga wanita, seperti yang disebut oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam Siyar Alamin Nubala. Beliau ini telah beri amanah menjadi khatib di Masjid Al-Umawi, di samping menjadi qadhi. Khatib dia, khutbah ini sampaikan Masya Allah berapi. Semua orang berada dalam masjid itu meninggi-ninggi yang kepalanya melihat, mendengar, memahami ikhlasnya penyampai ini. Saya kalau jadi khatib bagi jemaah, janganlah masih nak naik ke mimbar baru nak baca skrip tersebut. Baca awal-awal. Amat memalukan naik atas mimbar, seorang khatib itu tidak bersediaan naik Quran, baca pun salah. Ini amat memalukan. Aib, aib kabir. Satu benda yang memalukan. Ini kita tak sebut lagi perkataan-perkataan yang canggih, yang bahasa moden, yang tidak dihayati yang betul. Akhirnya dia sebut salah. Akhirnya orang datang ke Jumaat itu untuk tidur, kerana khutbah tidak lagi berkualiti. Jangan disalahkan para pendengar, salahkan diri sendiri. Kenapa kita punya bicara tidak berkesan dalam hati manusia? Barangkali tiadanya ikhlas, tiadanya ilmu public speaking yang betul, sehingga mengakibatkan khutbah menjadi tempat medan untuk berdengkur. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah sekalian, ketika berlaku perselisihan antara Raja Saleh Ismail di Syam ini dengan anak saudara, dengan sepupunya yang berada di Mesir, maka Raja Saleh ini telah minta, namanya Saleh, diminta bantuan daripada kerajaan Kristian Eropah untuk membantu menyerang anak pakcik itu, orang panggil Ibnu Ammihi, maknanya sepupunya. Dan akhirnya memberikan kepada bangsa Eropah dua negara umat Islam. Lalu Izzuddin Ibn Salam ini seorang alim, Rabbani, Murabbi yang begitu komited dengan mazhab Syafi'i. Beliau merasa amat marah. Marahnya seorang alim bukannya marah seperti orang jahil, marah orang yang berkepentingan. Tidak, berani kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Berani walaupun dicela, walaupun ditekan oleh raja. Maka dia telah pun khutbah, mengisi dalam khutbahnya itu celaan kepada raja yang tidak pandai ini, raja yang telah pun menjual negaranya sendiri kepada kafir untuk kepentingan pelunasinya sendiri. Berani ini Izzuddin Ibn Salam memahami konteks ayat jihad. Kenapa kedudukan dunia ni nak banding ke akhirat? Dia tidak takut, tidak gentar sedikit pun. Ketika itu pula memang raja ada sembahyang di masa itu, dan dia memang tahu. Dia sengaja menyampaikan khutbahnya tentang malapetaka yang menimpa umat Islam, pemimpin mereka sendiri menjual negara untuk kepentingan dirinya sendiri. Padahal berapa lama sangat dia akan hidup. Raja Saleh ini menjadi marah. Ditangkapnya Izzuddin Ibn Salam dan juga ramai ulama yang terserta dalam pemberontakan secara diplomasi itu, dalam khutbah-khutbah dan kuliah-kuliah mereka yang menentang tindakan tidak bijak raja tersebut. Akhirnya, saya ini mulai kawal sekalian, ramailah utusan raja datang untuk mujur Al-Izz bin Abi Salam. Wahai Izzuddin Ibn Salam, orang alim yang hebat, kamu boleh dibebaskan daripada penjara ini syarat kamu mencium tangan raja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Izzuddin Ibn Salam kata, kalau dia nak cium tangan aku pun aku tidak mau beri, ini kan pula aku nak mencium tangannya. Tak apalah, biarlah aku duduk dalam penjara ini. Duduknya seorang alim seperti beliau dalam penjara untuk mengarang kitab. Dibuang negara untuk bermusafir dan mengembangkan ilmunya. Dibunuh, dia akan mati syahid. Itulah falsafah yang ada dalam perspektif seorang alim seperti ini. Sering mulakan masalahan. Pada satu hari, wakil Eropah telah datang ke kawasan berdekatan dengan kota Fustat. Dan ketika itu, Raja Saleh ini dengan pengikutnya menyambut Raja Kristian Eropah ini. Inilah keadaan umat Islam ketika mereka lemah. Sebab inilah nanti dan dikasih Allah sekalian. Bila melihat raja ini telah menziarahi penjara dan melihat Izzuddin Ibn Salam ada dalam penjara, lebih kurang begitulah ceritanya. Maka Raja Eropah ini merasa hairan. Ini, kamu penjara orang ini mengapa? Lalu Raja Saleh dan utusannya bercerita bahawa dia telah menentang kami, menghalang
agar orang-orang Kristian tidak masuk ke negara ini. Raja Eropah ini telah menjawab dengan tinggi rasionalnya. Dia berkata, kalaulah orang alim ini ada di kalangan kami, menasihati kami, walaupun bercanggah dengan prinsip kami, selagi perkara itu memang ada dalam kitab suci kami, maka orang seperti inilah yang kita puja. Bahkan saya akan suruh supaya kedua kaki pendeta seperti ini dibasuh dan kami akan minum air bekas tapak kaki. Saya faham tak maksud ini? Mana seorang Kristian cukup menghargai padri mereka? Walaupun padri ini kita dah ceritakan bahawa mereka beri kesesatan, tapi pujaan selagi benda itu konsisten di atas prinsip yang benar, maka seorang Kristian amat bangga dengan padri ini. Mendengar kata-kata itu, Raja Saleh yang tidak pandai ini mulalah terkejut. Lalu dia merasalah kebodohan dirinya. Kerana orang alim yang seperti Yesudin Nabi Salam, yang sedikit sepertinya, ikhlas seperti itu, orang ikhlas seperti yang amat sedikit, telah mengatakan kebenaran dan tidak mahu dengar. Dia telah membebaskan. Lalu Yesudin Nabi Salam ini tidak tenang berada di Dimash, dia pindah ke Mesir. Di Mesir juga, dia seorang alim, pergi dengan orang alim ke mana menjadi pulau. Itu jadi seperti mereka sedar. Ini kisah kita nak ambil iktibar supaya ayat-ayat seperti ini kita fahami dalam konteks yang amat meletakkan kemuliaan diri kita sebagai seorang Islam. Di Mesir ni pula beliau ada beberapa peristiwa yang penting. Pada waktu itu pemerintahan kerajaan Islam di Mesir di bawah pimpinan Mamalik. Mamalik ni berkaitan Mamluk. Mamluk ni orang keturunan hamba. Maka Syekh Izzuddin bin Salam telah memfatwakan hamba tidak boleh memegang jawatan khalifah, tidak boleh memegang jawatan pemimpin tertinggi kerajaan. Kata-kata ini, saya ini mulia kalau sekarang berdasarkan kepada kajian kepada Quran dan kepada hadis. Seorang pemimpin tidak boleh berstatus hamba. Jadi mendengar kutubahnya seperti itu, maka adalah orang-orang tertentu, perisik yang tertentu, mata-mata telah mengadu kepada raja. Sehingga raja telah mengambil keputusan untuk memberhentikannya, menghalangnya daripada terus berceramah dan menyampaikan idea-idea yang tidak menyebelahi raja. Jadi Syekh Izzuddin Al-Sahab tidak ada pilihan melainkan pulanglah, naik ke atas khimar dia dan bawalah pulang semula. Tak ada tempat nak pergi jadi orang alim seperti ini, orang saleh, orang tak ada kepentingan. Semua orang benci. Bukan orang benci, orang berkepentingan yang benci. Sering mereka berkongsian. Ini sama kisah dengan Muhammad Al-Hanafiyah. Muhammad Al-Hanafiyah ni adalah anak keturunan Sayyidina Ali karamallahu wajhah daripada isteri yang kedua selepas kematian Fatimah Az-Zahra. Sama. Teguran-tegurannya menyebabkan khalifah tidak senang. Abdullah bin Az-Zubair berada di Mekah tidak senang dengannya. Dan Yazid bin Muawiyah yang berada di Damsyik tidak senang dengannya. Inilah kehidupan orang-orang yang berpegang kepada sunnah, pegang kepada Quran. Bila dia keluar di Mesir kerana diusir oleh Raja Mamluk ini, maka semua orang di Mesir ikut keluar bersama dengannya. Ya Allah, dicintai oleh rakyat, dicintai oleh orang miskin. Walaupun orang kaya yang berkepentingan benci, tidak mengapa. Kerana cinta dan benci bukan benda yang boleh dipaksa. Yang penting, semua rakyat keluar untuk menyokongnya. Bila mendengar kata-kata ni, saudara ini mereka pastikan peristiwa ini berlaku, Raja Mesir menjadi panik. Mereka telah minta Al-Izmir bersalam supaya dia dengan barisan kepimpinannya minta supaya Iz kembali ke Mesir. Saudara ini mulia kawal sekalian, Izmir bersalam tidak pernah berhenti menegur perkara-perkara mungkar. Ini merupakan satu jihad. Abbalu jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Sebenar-benar jihad adalah kata-kata yang benar kepada satu pemerintahan yang zalim. Saudara ini mulia kawal sekalian, insyaAllah kita akan lanjut lagi kisah Izmir bersalam ini untuk dihayati, difahami, supaya tumbuh dalam diri kita perasaan izzah, perasaan rasa mulia sebagai seorang Islam. Tanamlah perkara seperti ini secara dalam diri anak-anak kita supaya mereka mengerti bahawa Islam ini mengajar kita kemuliaan. Hingga Islam tidak mengajar kita mengampu-ampu, Islam tidak mengajar kita menghinakan diri, Islam tidak mengajar kita menghina diri kita, Islam mengajar kita supaya sentiasa rasa mulia menjadi seorang Islam. InsyaAllah dalam kuliah datang saya akan lanjutkan lagi cerita tentang alim, murabbi dari mazhab Syafi'i yang bernama Izzuddin Nabi Salam, yang akhirnya telah pun membantu menyerang tentera Mongol dari sebelah Mesir. Kita akan ceritakan perkara ini, bagaimana kemenangan Islam akhirnya berpihak kepada Islam, kemenangan yang gilang-gilang telah berpihak kepada mereka di bawah pimpinan raja yang ada pada waktu itu dengan sokongan daripada orang alim yang hebat seperti Izzuddin Nabi Salam. InsyaAllah perkara ini akan kita lanjutkan pada kuliah akan datang. Allahu'alam sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.